wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Haidir bin Haji Ilyas. Ceramah kita hari ini kita telah pun berfungsikan tiga fasa hidup Rasulullah. Banyak panjang ini saya tahu, banyak masih banyak kisah-kisah tuan yang boleh dikumpulkan. Pada ujungnya saya buat satu rumusan sampai ini berdasarkan apa yang telah sampaikan Ustaz. Sifat Nabi ini sifat penyayang. Nabi ini ada seorang yang sangat maaf, pemaaf. Tapi tidak petinggi sendiri, pemimpin yang super baik. Kasih sayangnya bukan sekadar pada makhluk yang nama manusia, tapi sebenarnya kasih sayang Rasulullah ini terjual pada makhluk yang ada binatang. Ada kisah pada sekurang kita, kisah ini tentang yang hijau. Terima kasih Ustaz pada kursi ini. Maka saya guna perkataan pendek ini untuk menggambarkan maknanya dalam kehidupan kita sebagai manusia ini. Adab pertama, ilmu yang kedua. Sebenarnya itu agak lebih satu. Yang kedua adalah ilmu. Terima kasih Ustaz adalah berfungsikan ilmu beliau kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terutamanya pada yang setia bersama dalam sidang online, mendengar daripada awal sampai akhir. Dan mereka yang dengar, mereka yang mengamalkan, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Ustaz, izinkan saya ya untuk mengutarakan satu soalan saja. Ya. Wakil bagi warga SMK Bukit Jabar, satu soalan untuk Ustaz jawab. Okay. Soalannya gini Ustaz. Nabi kita Muhammad SAW lahir 12 tahun awal. Kemudian Nabi kita hijrah ketika usia Nabi kita 53 tahun. Hari ini dah 1442 hijrah. Maksudnya kalau dicampur semua, sejak Nabi lahir sehingga wafat, lebih kurang 1495 tahun. Nabi kita telah tinggal dalam kita. Kata Nabi, iman kalian tidak akan sempurna. Iman kalian tidak akan sempurna sehingga kalian mencintai Allah dan mencintai aku. Sedangkan kita ni, kalau yang depan mata kita sayang, kita cinta. Isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Sebab kita tengok depan mata kita setiap hari. Dan bagaimana kita nak sempurnakan iman kita ni supaya Allah sayang pada kita, supaya Allah cinta kita. Iaitu kita kena mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma akhir zaman ini, ramai betul golongan manusia yang menghina Nabi. Menuduh Nabi pedofilia, Nabi ini kahwin yang budak, Nabi kita gatal, kahwin ramai. Nabi kita ni umi, Nabi kita ni tak sekolah, pandai. Jadi banyak tomahan dan hinaan yang dikenakan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni yang generasi 40, generasi X ni. 40, 40, 50, 60, mungkin kita faham cerita-cerita ni. Tapi bagaimana kita nak tanamkan cinta ni kepada generasi muda? Yang generasi Z barangkali. Yang hari ni hidupnya ni sibuk dengan Twitter, sibuk dengan Instagram, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan PUBG, sibuk dengan Mobile Legends, sibuk dengan sebagainya ni lah. Dengan Korea dan sebagainya. Macam mana kita, saya ni sebagai seorang ayah, seorang guru, nak titipkan, nak hidupkan sayang, kasih sayang itu. Kemudian bukan kata hidup, tapi nak suburkan kasih sayang itu dalam hati setiap anak-anak kita ni, anak-anak murid kita yang muda-muda. Bahkan yang tua sekali pun lah. Macam mana kita nak hadirkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Cikgu Halil yang bertanya. Okey, soalan yang mungkin satu je sebab saya ada progress sebenarnya, tak apa. Sebenarnya kita ni di zaman generasi X ke Y ke Z ya. Sebenarnya itulah cabaran kita. Ya, cabaran kita yang saya sebut tadi, yang saya sebut dalam fadilat saya, fadilat yang saya sebut yang selawat tadi tu, sebenarnya selawat tadi tu sebenarnya ia merangkumi semua cikgu. Okey. Tu saya kata apa ubat ya untuk kita untuk menjadikan kita ini maksudnya sebagai bekalan lah ya kita menempuhi cabaran akhir zaman. Cabaran akhir zaman tu cikgu. Cabaran akhir zaman. Yang sebutkan tadi ubatnya tidak lain dan tidak bukan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita lihat orang ambil ringan, saya sebut dah tadi, orang ambil ringan, dia bab-bab selawat kan. Sebenarnya kalau kita lihat firman Allah Subhanahu taala, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya. Allah Subhanahu taala berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu. Berselawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu tu, ya amanu tu kembali kepada siapa? Orang yang percaya
kepada Allah Subhanahu Taala, orang yang dengan maksudnya yang tahu kisah Rasulullah SAW, yang beriman kepada Allah, ya, rukun iman tu kita ambil semua. Maka itulah antara yang saya sebut tadi, ubatnya tidak lain tidak bukan kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau di rumah, ya, tuan-tuan, di rumah bersama anak-anak kita yang ada sentiasa tengok gadget, macam-macam lah, PS4 apa semua, kita adakan. Contoh lepas maghrib simple je. Lepas maghrib simple je. Lepas sembahyang kita mengaji. Lepas mengaji, sebelum masuk isyak, sekarang isyak pun dah awal, 8.10 dan tak sampai 8.10. Jadi kita berselawat Allah SWT. Kita nampak ringan tuan-tuan, tetapi masya Allah, kita percaya. Bila Allah sebut, ya ayuhallazina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Ya. Selawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, Allah, dan saya dah sebut tadi, banyak bab-bab selawat ni, ya. Banyak bab selawat yang saya sebut tadi, fadilat-fadilat, kita percaya, insyaAllah. Kita yakin dulu. Kalau sehari ni tak mampu, kita dalam syarat kita bersalawat kan, kalau kita tak mampu dalam sehari itu kita bersalawat 10 kali. Sorry, kalaulah dalam sehari kita dapat berselawat dalam keadaan, dalam waktu solat pun, alhamdulillah. Ya, dalam kita berzikir, berselawatlah. InsyaAllah dalam, jauh dalam hati kita, minta kepada Allah SWT, ya Allah, itulah cabaran aku. Itulah cabaran aku untuk mendidik aku, mendidik diriku, mendidik isteriku, mendidik anakku, mendidik, ya, kalau di sekolah mendidik anak-anakku yang berada di sekolah yang sekarang generasi XY, Z, dan apa-apalah generasi, maka insyaAllah kita percaya Nabi dah sebut, jadi saya sebut hadis, yang kita percaya insyaAllah akan ada keberkatan. Kita sentiasa berdoa, sentiasa bersyukur dan husnuzon kepada Allah SWT, dan kita buatlah yang kita termampu, apa yang dalam hati kita, pandanglah anak kita dengan mata hati kita. Jangan tengok dengan mata dia, tapi dengan mata hati, tengoklah anak murid kita dalam keadaan anak murid itu seperti anak kita. Tengok, kau ni tak pandai nak mengaji, dah besar umur, dah tiatang satu tak pandai ngaji. Jangan, tuan. Sikit, sikit, sikit. Nanti suatu ketika nanti bila kita dah didik anak yang kecil ini atau didik anak yang di sekolah ini, dia akan ingat kita. Ingat pada zaman Rasulullah SAW, Nabi sebenarnya Taif, yang saya sebut tadi, dalam peperangan Taif, sebenarnya dalam peperangan Taif, Nabi sebenarnya berdoa, ya Allah, aku nak makbulkanlah doaku supaya di Taif ini, ya, menjadi satu negara yang hebat, negara yang kuat Islamnya. Tapi Allah makbulkan selepas, ya, selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Kita lihat negara yang hebat, negara yang kuat Islamnya, antaranya Allah. InsyaAllah hebat. Allah makbulkan selepas kewafatan. Kalau tak sekarang, Allah akan makbulkan. Kita sedang bersulut. InsyaAllah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ustaz Tuan Haji Haidir atas jawapannya. Maka setelah saya simpulkan, senjata paling ampuh untuk kita mendapati cabaran kita adalah dengan banyak selawat. Terima kasih Ustaz kerana Ustaz telah memberikan kami ilmu untuk kami amalkan. Bagi mereka yang telah beramal, teruskan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kenal kita sebab kita banyak selawat kepada ke atasnya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Azhar ayat 6, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya. Serta ucapkanlah salam dengan hormatan. Baiklah, kita sebenarnya telah pun berada di hujung majlis. Saya mewakili warga SMK Pek Kapal, wakil kerja, ingin merakamkan jutaan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Agak dapat kami ungkapkan terima kasih kepada Al-Khalil Ustaz dan Haji Muhammad Haidir bin Haji Alias, tolong pegawai pekan daerah Bina Pendidikan Islam Sektor Pemajaran, Bukit Kelang, laku berceramah yang sudi hadir, meluangkan masa untuk berkongsikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Terima kasih kepada semua yang mendengar bahasan tentak dia, bahasan KMP, daripada Tangguru, daripada AKP, ada juga bahasa PIBG, alumni 2019, ibu bapa, murid dan semualah yang mendengar program ini ketika ia berlangsung. Jadi kita telah pun sampai di hujungnya. Yang baik itu dari Allah, yang kurangnya daripada kita ni, kita sentiasa berusaha agar Allah sentiasa menyertai kita. Bagaimana nak Allah menyertai kita dengan menyertai Allah? Saya dapatkan saya dari kuliah yang sebelumnya pun, apa yang Ustaz Haidir sebut tadi sama dengan apa yang
ustaz-ustaz lain sebut bagaimana kita nak minta islah, antaranya yang pertama ni kita banyak berdoa, minta kepada Allah supaya hati ini sentiasa mengikuti ya Rasulullah. Yang keduanya kita banyak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, itu selawat tu, dan antaranya. Kemudian kita banyak mempelajari sirah-sirah Nabi, banyak dengan kuliah. InsyaAllah dengan banyak dengan kuliah, hati ini akan lebih lembut dan bisa melakukan amal kebaikan. Nabi ini adalah uswah hasanah, teladan yang baik. Terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada semua. Okay, kita tutup majlis kita hari ini dengan tasbih kifarah ke atas Nabi dan Rasulullah. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah ya, kalau panjang umur kita jumpa lagi dalam majlis yang sama ini. Kembangkan ilmu, sebarkan kasih sayang di antara kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih. Afwan.